Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan cara kasih tulisan atau membuat tulisan di live TikTok. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita klik TikToknya. Di sini kita pilih live ya. Kita pilih live. Nah, setelah itu kalian tinggal tulis ya di bagian atas judulnya apa. Terus di sini kalian tinggal klik. Setelah kalian tulis, kalian di sini klik bagian siaran langsung. Oke. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai ya itu ya. Kita nanti bisa bikin buat tulisannya setelah siaran kita mulai aktif. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini sudah aktif. Setelah sudah aktif seperti ini, kalian pilih bagian sini ya, sempurna. Oke, setelah sempurna di sini kalian pilih bagian stiker. Oke. Nah, di sini kalian pilih di bagian sini adalah stiker yang ini ya, misalkan. Nah, kalian tinggal klik tulisannya ganti. Kalian lagi ngapain nih, misal ya. Nah, di sini langsung ada ya, teman-teman. Nah, nanti kalian bisa geser-geser kemanapun ya di tempatnya. Oke. Nah, dengan cara ini mudah banget kan teman-teman untuk agar membuat stiker di live TikTok. Oke.